Pak, respon ini Pak, putusan MK terhadap jembatan. Putusan MK yang menolak semua gugatan Pak Anies dan Pak Ganjar, Pak. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Ya. Ya. Saya rasa itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.